Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, irobbil alamin. Baiklah, langsung saja. Ini mau menguji saja, menguji ketajaman sebelum dikirim ke pelanggan ya. Seperti kebiasaan saya, ketika golok mau dikirim ke pelanggan, kita uji ketajamannya apakah sudah layak untuk dijadikan golok sembelih ataupun belum. Ya, ini mau kita uji. Ini pesanan Bapak Rudianto di Pekanbaru. Bapak Rudianto di Pekanbaru. Perjipilis panjang 40 cm. Baik, langsung saja kita uji ketajamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Modelnya Bowie ya, Bowie Jumbo. Ini untuk sembelih sapi-sapi jumbo, atau bisa juga ini untuk sembelih dengan gaya dorong. Sembelih gaya dorong. Beliau juga pesan sama stropingnya untuk perawatan ataupun memaintain ketajaman. Jadi setelah digunakan untuk sembelih, sekali lagi dia dicuci ya, goloknya dicuci dulu bersih, dilap kering, kemudian di stropping sebelum digunakan untuk menyembelih kembali. Insya Allah dengan metode tersebut bisa memotong puluhan ekor sapi tanpa kendala. Baik, langsung saja kita uji dengan slis tisu. Kita uji dengan slis tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin yang belum gagal ya. Pada konten kemarin ini belum bisa slis tisu. Sekarang mau kita uji apakah sudah berhasil atau belum setelah diasah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah berhasil. Slis tisu sudah berhasil mengeslis tisu. Lembut. Coba kita mau kumalkan ya, slis tisu kita kumalkan. Diasah dengan batu grade 8000. Grade 8000 batu asli pegunungan Indonesia dari batu Bogor, diasah manual dengan batu grade 8000 kata penjualnya dari batu pegunungan Bogor. Bismillahirrahmanirrahim untuk mengeslis tisu kumal. Masya Allah, bisa dislis tisu kumal. Ini menunjukkan sangat-sangat tajam. Oke, begitu saja testimoni dari ketajaman golok perjipilis gen 2 panjang 40 cm. Ini sudah rapat. Semoga barokah ya, barokah bisa digunakan untuk memperlancar proses sembelih menyembelih Bapak Rudianto di Pekanbaru. Yang berminat silahkan, masih ada 2 pis atau 3 pis panjang 40 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.